Kamu? Iya. Kita masuk hutan ini. Cara mereview kita itu beda ya. Sampai-sampai kita terjang ya. Soalnya ini pegunungan ya. Ini lewat gang rumah warga. Saat ini kita busukan ya. Busukan di Dusun Pangkat. Yang konon katanya itu ada sebuah sendang. Sendang kuno. Ini di Desa Sedah ya. Desa Sedah. Dusun Sedah. Kecamatan Desa Pule. Nih pokoknya Pangkat lah ya. Iya. Ini tempatnya munggah ya. Ini jalur perdesaan ini alhamdulillah sekarang sudah enakan ya. Dicor dari pemerintahan Kecamatan Modo Lamongan Jawa Timur. Ini termasuk dari dataran gunung ya. Kehidupan di sini tuh pertaniannya sangat subur sekali ya. Hutan jati atau perladangan warga dipenuhi dengan ladang jagung dan juga pohon jati. Ini sistem tumpang sari. Kecamatan Hujan. Kecamatan Modo. Iya, Kecamatan Modo. Modo. Iya. Kalau kita bilang Modo, ini sebenarnya itu peradaban masa lalu ya, era Majapahitan ya. Iya. Era Majapahit soalnya itu kelahiran dari Lamongan. Lamongan. Dari dataran Gunung Kendeng Utara ya. Atau kita tarik ke arah timur itu menuju Gunung Ratu yang kisaran daerah sini. Di sini itu ada sebuah sendang ya. Sendang yang di atas gunung. Ya. Nah, itu gunungnya. Itu ada rumah itu. Itu ada rumah yang mencil itu. Ya. Rumah di tengah hutan. Rumah di tengah hutan ini. Eksplor alam kali ini sangat menyenangkan ya. Dan juga kita menunjukkan pemirsa bahwa daerah pedalaman ya, pedalaman hutan ini sekarang sudah maju. Kita mendapati sebuah, ini kayak gapura itu. Oh, perbukitannya sangat indah sekali ya. Yang dicari dataran pegunungan ini. Kata-kata, apa ini panen ya jagung ya? Oh, masih lama, mungkin 2 bulan. Ini ada kampung ini. Kampung apa ini? Oh, ini ada. Tadi jalan raya apa? Ngimbang? Bukan. Garang Ngimbang Sukoram ya? Atau Blulu? Blulu. Blulu. Modo. Blulu Modo ya. Ini ada kampung juga. Nah, kita sudah masuk lur. Ini belok kanan ya, ada gapura. Gapura masuk yang menuju ini ada warung ya, yang di pojokannya rumah ini. Ini sudah masuk dari Desa Pangkat. Kita mendapati pos kampling ini. Oh, ini kentongan nih. Ini sangat asri sekali dan juga sangat menarik untuk kita review. Soalnya dari perkampungan ini warganya itu sangat makmur ya dari peternakannya. Dan ini ada warga yang sedang mikir gabah. Nah ini tamu nggak lagi. Ini masuk hutan ini kelihatannya. Masuk hutan berkelok lagi. Menggak-menggok ini jalannya. Seperti
jalur yang sangat ekstrim ya, kayaknya gitu ya, padahal dia tidak terlalu tinggi ya. Kita masuk hutan ini, lempit-lempit. Cara mereview kita itu beda ya. Lempit-lempit kita terjang ya. Soalnya ini pegunungan ya. Ini lewat gang rumah warga. Ini termasuk perkampungan di atas gunung ini. Nah, kayak gini loh. Ini ngumpul ya, apa paralon ditarikkan yang di sendang Mbah Pangkat ini. Luar biasa ya alam kita. Alhamdulillah kita nyampe ya. Ternyata lokasinya itu sangat luas sekali ya. Nah, ini ditarikkan difungsikan sebagai memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar ya, dari desa yang di bawah ini, dari pusatnya sumber atau sendang atau Mbah Pangkat ya, atau Dusun Pangkat. Kayak gini lur, yang ditopang oleh pohon besar. Coba kita menuju ke sana. Ini desa Pule ya. Ini hutannya. Termasuk hutannya, pohonnya sangat gede sekali. Kita mendapati sebuah sumber mata air atau pusat ya, dari sendang yang di lokasi ini. Ini dekat dengan kamera kita. Ini pusatnya sumber ya lur. Kayak gini. Nah, ini pipa-pipa yang disalurkan sampai ke sana gitu. Itu sampai menggelantung sampai ke sana gitu, atau menjal sampai ke sana. Soalnya ini di atasnya ketinggiannya sangat ramai sekali ya yang di lokasi ini. Ini sangat ramai sekali, dan juga banyak sekali kita mendapati suara gareng pung gitu. Ini pohonnya sangat gede-gede sekali. Semoga lestari, semoga terjaga alam kita. Alam kita itu ternyata sangat indah sekali. Nah, gini loh. Arigata, rahayu, salam budaya. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah leluhur Nusantara. Wassalamualaikum.